Baru-baru ini, kes buli sering dilaporkan melalui media massa. Masalah ini bukanlah gejala baru di negara kita. Malah gejala buli pelajar sekolah menunjukkan kadar peningkatan dari semasa ke semasa. Kes buli yang melibatkan pelajar sekolah bukanlah kes terpencil kerana kes ini sudah mendapat perhatian seluruh masyarakat negara kita. Hal ini terjadi kerana gejala buli sudah semakin melampau sehingga menyebabkan kematian. Menurut kajian, kes buli ini menjadi semakin meningkat pada setiap tahun dalam kalangan pelajar, terutamanya pelajar sekolah dan institusi pengajian tinggi awam. Umum mengetahui bahawa gejala buli boleh didefinisikan sebagai masalah yang meliputi kegiatan seperti memeras ugut, menghina, mengejek, menumbuk, memaki dan sebagainya yang dilakukan oleh seseorang terhadap pemangsanya. Hal ini telah mencapai satu tahap yang amat merimaskan dan membimbangkan pelbagai pihak seperti pihak sekolah, ibu bapa, kerajaan, masyarakat dan lain-lain lagi. Oleh itu, terdapat pelbagai kesan dari isu buli ini. Ibu bapa berperanan penting dalam usaha untuk menangani masalah buli. Hal ini demikian kerana ibu bapa memainkan peranan utama dalam memberikan pendidikan awal terhadap anak-anak sama ada dalam bentuk nasihat maupun contoh yang baik. Malah pendidikan dari segi agama juga amat penting terhadap anak-anak agar mereka dapat mempelajari nilai-nilai murni dan berkelakuan baik terhadap sesiapa sahaja. Di samping itu, teguran secara berhikmah juga wajar dilakukan terhadap anak-anak yang berkelakuan negatif sejak kecil agar tidak berterusan. Oleh itu, ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam mengatasi isu buli. Selain itu, langkah mengatasi isu buli ini adalah daripada faktor individu itu sendiri. Sebagai contoh, seseorang individu itu perlulah mendekatkan diri mereka dengan Tuhan. Hal ini kerana dengan adanya pegangan agama, mereka akan lebih cenderung ke arah positif dan tidak akan melakukan perkara-perkara yang negatif. Selain itu, seseorang individu itu juga perlu mendekatkan diri mereka dengan keluarga lebih daripada rakan-rakan mereka. Hal ini kerana ibu bapa adalah tempat mereka mendapatkan kasih sayang dan mendapat perhatian. Mereka akan cenderung untuk melakukan kebaikan daripada melakukan perkara yang negatif seperti isu buli ini kerana anak-anak itu adalah membawa nama ibu bapa mereka. Selain itu, media masa juga perlu memainkan peranan penting dalam menangani isu buli dengan menyiarkan ciri-ciri buli, kesan-kesan buli dan langkah-langkah jika seseorang itu dibuli di surat khabar, televisyen maupun radio. Hal ini kerana pelbagai kesan dan akibat akan diterima jika seseorang itu terlibat dengan kegiatan buli. Media masa juga merupakan alatan yang kebiasaannya akan digunakan oleh setiap individu. Jadi mereka akan menerima maklumat yang disampaikan dengan cepat dan pantas. Hari ini saya akan membincangkan tentang penyelesaian isu buli di sekolah oleh pihak kerajaan. Terdapat 3 langkah kerajaan. Yang pertama, Kementerian Pelajaran Malaysia ataupun KPM perlu menerapkan isu buli dalam pembelajaran. Yang kedua, pihak kerajaan bekerjasama dengan agensi-agensi luar. Yang ketiga, pihak kerajaan memperketatkan undang-undang terhadap gejala buli. Melalui pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia dan pihak sekolah perlu bekerjasama dalam menangani gejala buli dengan menerapkan isu kes buli dalam pembelajaran seperti pendidikan sivik, pendidikan moral, kelab ataupun sebagainya. Dengan itu, pelajar akan menyedari bahawa perbuatan buli merupakan satu kesalahan dan pelajar juga telah didedahkan dengan pelbagai maklumat tentang kesan buruk daripada perbuatan membuli dan cara untuk membendung gejala buli. Melalui kempen kesedaran, pihak kerajaan bergabung dengan agensi-agensi luar untuk bekerjasama bagi mengadakan kempen kesedaran tentang bahayanya buli. Gejala buli biasanya berlaku dalam kalangan pelajar sekolah dan pengajian tinggi. Kempen kesedaran dapat mendedahkan maklumat kepada para pelajar tentang kesan negatif terhadap permasalahan buli. Para pelajar akan terdedah dengan pelibatan jenayah buli secara langsung dan tidak langsung melalui kempen kesedaran yang diadakan. Hal ini akan mengelakkan para pelajar daripada menjadi mangsa buli dan pembuli. Melalui undang-undang, penguatkuasaan undang-undang yang berat terhadap pembuli juga dapat dijadikan sebagai langkah bagi mengurangkan dan mengatasi buli.
pihak kerajaan memainkan peranan penting bagi memastikan hukuman berat akan dikenakan ke atas pembuli seperti hukuman penjara ataupun denda. Dengan penguatkuasaan undang-undang oleh pihak kerajaan, maka negara kita akan menjadi kawasan yang bebas dari gejala buli. Akhir kalam pepatah ada mengatakan tiada penyakit yang tiada penyembuhnya. Maka lembaga penapisan filem sewajarnya perlu memastikan semua filem-filem yang dipertontonkan perlulah mengikut setiap perwayaan standard yang telah ditetapkan. Modus operandi ini wajar dilakukan kerana pemuda watan kita sering tersilap memilih jalan seperti peribahasa menyebut telajak perahu boleh diundur, telajak langkah puruk padanya. Hal ini dikatakan kerana mereka terlalu mudah terpengaruh dengan aksi-aksi filem yang melampau dan mempamerkan aksi ganas. Ini menyebabkan mereka mempunyai sikap ingin mencuba seiring dengan umur mereka yang baru setahun jagung itu. Mereka seharusnya bijak dalam mengambil cakna dalam membanteras isu buli ini agar tidak berlaku dalam kalangan mereka. Lebih-lebih lagi, pemilihan medium tontonan yang bersesuaian juga sangat digalakkan bagi membina sosial seterusnya memupuk perkembangan minda pelajar. Misalnya, ibu bapa boleh memilih rancangan televisyen yang bersesuaian dengan pelajar semasa membuat pemilihan rancangan dari rangkaian televisyen terbesar seperti Astro. Sebagai penghias bicara akhir, memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa pihak lembaga penerusan filem sememangnya sangat penting dalam penyelesaian isu buli ini daripada terus berleluasa dalam kalangan pelajar. Kesimpulannya, gejala buli pada hari ini amat membimbangkan masyarakat dan juga negara. Gejala buli ini akan memberi kesan kepada semua pihak, terutamanya kepada mangsa. Oleh itu, semua pihak mestilah berusaha untuk menghapuskan gejala buli ini daripada terus berleluasa pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.